Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum yang insyaallah akan membawa kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli Allahumma fassalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga puasa kita bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka Kuarcap Kota Bogor, para shoimin dan shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi rahmat kasih sayang dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Ramadan ini. Kita patut bersyukur dengan sedalam-dalamnya karena banyak saudara-saudara kita yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan mendahului kita karena kondisi wabah dan yang luar biasa ini. Kakak-kakak dan shoimin shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan syukur dengan tiga cara. Yang pertama dengan lisan kita, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua dengan keyakinan kita dalam hati bahwa semua nikmat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan kita, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan amal Ramadan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar pramuka seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenankan saya memberikan kultum, yaitu mengoptimalkan Ramadan kita dengan dua amalan istimewa yang insyaallah membawa kebaikan dan keberkahan kita kelak di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Qur'an. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam bertadarus Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Di dalam hadis disebutkan wa kana yalqahu, bahwa malaikat Jibril bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudarrisunal Qur'an, untuk bertadarus Al-Qur'an, untuk mengulang-ulang Al-Qur'an, untuk menyetorkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, momen yang mulia di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mengoptimalkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kakak-kakak, adik-adik, shoimin shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hati kita yang paling dalam, sudahkah kita mampu membaca Al-Qur'an? Atau kita punya rencana berapa kali kita khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan ini? Atau target-target apa yang meningkatkan kualitas bacaan Qur'an kita di Ramadan ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dan menjadi semangat kita untuk mampu mengoptimalkan Ramadan. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berkonsentrasi, membaca, menghafal, mentadaburi Al-Qur'an di bulan Ramadan, agar kualitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia? Karena di dadanya ada Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada dalam diri kita, dalam dada kita, untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an, kalau bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itu yang pertama, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, konsentrasi Rasulullah SAW selain Al-Quran adalah Al-It'am. Al-It'am artinya adalah memberi makanan atau berbagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain konsentrasi Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menganjurkan kepada umatnya untuk berbagi, yaitu berbagi makanan kepada fakir miskin, kepada duafa. Bahkan salah satu anjuran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharkan di bulan Ramadan adalah memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Bahkan ini pahalanya, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara shaiman," barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, "kana mislu ajri," dia akan mendapatkan pahala yang sama, "min ghori ayyan quso min ajri shaimi syai'an," dia akan mendapat pahala yang sama tanpa orang yang berpuasa itu dikurangi pahalanya apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan dari bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Jamaah, kakak-kakak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hitungan kita Ramadan 29 atau 30. Dari puasa kita 29 atau 30 hari. Bisa juga orang itu pahala puasanya hanya 29 atau 30 hari, tapi ada orang yang puasanya itu lebih pahalanya, yaitu bisa 30, bisa 40, bisa 50, bisa 100. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kata Rasulullah, walaupun dengan seteguk kurma, walaupun dengan seteguk air atau satu butir kurma, dengan satu butir kurma seteguk air, ketika orang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang berpuasa tersebut. Oleh karena itu, di Pramuka ada Pramuka Peduli. Mari kita semangati para pembina Pramuka, para Pramuka yang hebat ini untuk berbagi buka puasa agar nilai pahala puasanya bukan hanya 29 atau 30, bisa berlebih dan bisa banyak tergantung bagaimana dia berbagi kepada orang yang berbuka puasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua amalan itulah Al-Qur'an wal It'am. Konsentrasi terhadap bacaan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan menjadi konsentrasi Rasulullah. Yang kedua adalah berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan menjadi salah satu bentuk bersyukur kita atas anugerah Ramadan ini. Ini menjadi amal istimewa dan amal yang hebat ketika kita mampu mengamalkan. Al-Quran adalah salah satu hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb segala. Dan berbagi adalah bentuk interaksi horizontal kita kepada sesama manusia, merasakan bagaimana seorang yang berpuasa merasakan perihnya menahan lapar. Kalau mungkin kita sedang berpuasa hanya sampai berbuka, tapi kalau orang-orang miskin, fakir miskin, bisa juga 2 hari, 3 hari dia tidak menemukan makanan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jamaah dan pribadi saya, mari kita isi Ramadan ini dengan dua amalan istimewa, yaitu bagaimana interaksi Quran kita lebih banyak. Yang kedua, kita banyak berbagi dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah, Ramadan yang bercahaya, Ramadan yang mampu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan dan Allah menerima puasa kita dan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.